Halo teman-teman sekalian, selamat datang di acara special lecture Jay Afrisando dengan yang berjudul Keberagaman Mendengar atau Aural Diversity. Special lecture Jay Afrisando. The Future of Listening, Keragaman Aural atau Aural Diversity. Kali ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke sesi diskusi yang nanti akan dibawakan oleh Mas Jay Afrisando sendiri selaku pembicara dan juga yang membuat sesi kuliahnya nanti. Dan juga di sini kita akan dibantu oleh juru bahasa isyarat untuk aksesibilitas teman-teman yang membutuhkan. Nah, saya sekarang akan memperkenalkan Mas Jay Afrisando terlebih dahulu. Mas Jay Afrisando. Jay Afrisando merupakan komposer dan seniman bunyi dengan menggunakan pendekatan multi-indrawi. Ia berbagi kesadaran tentang keberagaman aural, ekologi akustik, dan interaksi teknologi sehari-hari. Karya-karyanya mengajak khalayak untuk menilik ulang pemahaman kita seputar makhluk hidup, ekosistem, dan teknologi melalui berbagai pendekatan di antaranya video, audio spasial, media tetap, dan improvisasi. Nah, di sini juga ada saya selaku moderator yang nanti akan menemani dan juga membantu sesi diskusi yang akan berlangsung. Nama saya Rangga Purnama Aji. Selain itu saya juga selaku program direktur dari October Meeting Contemporary Music and Musicians. Dan di agenda ini, di special lecture ini kita akan mengadakan kuliah yang kurang lebih nanti intinya adalah mengenai masa depan pendengaran dan seperti apa yang udah ditampilkan di konten di Instagram yang sudah di posting gitu kurang lebih. Mungkin saya perlu membacakan dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai ke sesi premier daripada kuliah Mas Jay. Jadi special lecture Jay Afrisando, The Future of Listening, Keragaman Aural atau Aural Diversity. Yang fana adalah telinga. Mendengarkan itu abadi. Tidak satupun pendengaran manusia yang sungguh-sungguh normal. Dari mulai karena pilek, menguap, paparan kebisingan, konsumsi obat, hingga gejala penyakit. Kemampuan pendengaran manusia selalu naik turun, entah itu sementara maupun permanen. Uniknya, terlepas dari kondisi tubuh yang selalu berubah, kita tetap bisa mendengarkan dengan cara aural, visual, dan taktil. Meskipun demikian, mayoritas praktik dan gagasan soal bunyi dan musik masih didasarkan pada asumsi bahwa kita semua memiliki telinga sempurna. Dalam kesempatan ini, Jay Afrisando akan berbagi soal seluk-beluk mengenai keragaman aural, pendengaran yang bermacam-macam, dan mengapa keragaman aural patut menjadi masa depan pendengaran dan kaitannya dengan musik, penyelenggaraan pertunjukan, dan desain yang melibatkan pengalaman auditori. Kurang lebih seperti itu. Mari sekarang kita akan menyaksikan di kanal YouTube October Meeting Contemporary Music and Musicians. Teman-teman sudah, saya pikir sudah mendapatkan linknya. Bisa disaksikan nanti rekaman kuliah dari Mas Jay Afrisando, The Future of Listening, Keragaman Aural, Aural Diversity. Halo, saya Jay Afrisando. Kali ini saya akan berbagi soal keragaman aural sebagai masa depan pendengaran. Tema dari sesi lecture October Meeting kali ini adalah The Future of Listening, masa depan pendengaran. Ngomongin soal masa depan, saya yakin kita semua memiliki interpretasi masing-masing. Buat saya, masa depan itu dilihat dari kondisi dan situasi yang ada di masa kini dan bagaimana kita merespon terhadap hal tersebut. Nah, juga ngomongin soal pendengaran, saya yakin ada banyak sekali pendengaran-pendengaran yang bisa digali untuk menjadi potensi sebagai masa depan pendengaran. Nah, saya melihat satu gagasan pendengaran yang patut kita bahas bersama-sama, patut kita gali di sini, yang sebenarnya sudah ada dari dulu fenomenanya, tapi ternyata akan adanya stereotip, akan adanya asumsi, hal tersebut menjadi kurang diangkat. Nah, maka dari itu saya ingin mengangkat salah satu gagasan pendengaran di sini, yaitu keragaman aural. Nah, keragaman aural ini bukanlah sebuah konsep yang benar-benar baru, tapi hal ini juga tidak bermaksud untuk meniadakan maupun merevolusi gagasan pendengaran yang sudah ada sebelumnya. Di satu sisi, keragaman aural ini akan menjadi tantangan, tapi di sisi lain, ini akan menjadi inspirasi bagi banyak kalangan dan juga berguna bagi banyak bidang, termasuk bidang komposisi, bidang kreativitas. Materi diskusi yang akan saya bahas kali ini adalah, pertama, apa itu keragaman aural? Yang kedua, kenapa keragaman aural itu penting? Yang ketiga, contoh-contoh bagaimana keragaman aural ini diaplikasikan, khususnya dalam bidang seni. Yang keempat adalah contoh-contoh bagaimana saya menerapkan keragaman aural dalam karya-karya saya. Terakhir adalah bagaimana upaya kita untuk mendukung keragaman aural. Apa itu keragaman aural? Sederhananya, intinya adalah keragaman pendengaran. Pendengaran yang bermacam-macam. Nah, hal ini bisa mencakup banyak sekali hal. Dari mulai tuli, yang juga spektrumnya bermacam-macam. Ada pengguna cochlear implant atau alat bantu dengar, ada orang yang mengalami hyperakusis, mengalami presbikusis, yang keduanya berhubungan dengan sensitivitas terhadap volume suara. Lalu ada juga yang mengalami Meniere's disease, yang salah satu gejalanya adalah kedua telinga menangkap sumber yang sama tapi terdengar dengan nada yang berbeda. Lalu orang yang mengalami tinnitus, salah satu efeknya adalah telinga berdenging atau telinga menimbulkan suara-suara tertentu dari dalam, sampai ke pendengaran yang normal, dalam tanda kutip normal. Nah, kenapa saya sertakan tanda kutip dalam kata normal? Karena istilah normal itu sendiri bias terhadap pendengarannya siapa, padahal kenyataannya pendengaran kita itu bermacam-macam. Kita semua memiliki pendengaran yang unik, dan tidak bisa satu jenis pendengaran itu diterapkan dan diasumsikan, dipukul rata kepada pendengar-pendengaran yang lain untuk menjadi satu gagasan yang tunggal. Istilah keragaman aural ini saya ambil sebagai terjemahan dari istilah aural diversity yang dicetuskan oleh John Drever dalam artikelnya tahun 2017 yang berjudul The Case for Aural Diversity in Acoustic Regulations and Practice, The Hand Dryer Noise Story. Beliau terinspirasi dari istilah neurodiversity, istilah yang populer di kalangan autisme, yang menunjukkan bahwa spektrum keragaman neuro itu bermacam-macam. Nah, begitu juga berarti dengan istilah aural diversity yang menunjukkan bahwa keragaman dalam pendengaran. Nah, kenapa keragaman aural ini menjadi penting? Ini saya sebelumnya akan tarik ke beberapa tahun belakang pengalaman saya. Jadi tahun 2018 waktu itu saya berpikir, apa hubungan tuli dan musik? Apakah ada hubungannya dengan keduanya? Apakah seseorang yang tuli mengapresiasi musik? Dan bagaimana cara mereka mengapresiasi musik atau mengalami peristiwa musikal? Nah, seiring berjalannya waktu, saya mencoba mencari berbagai referensi dari bacaan, dari pengalaman orang lain, dari sumber-sumber yang ada di internet. Tahun 2019, waktu itu saya berkesempatan mengunjungi teman-teman tuli di Pontianak. Saya belajar banyak dari mereka, bagaimana mereka dengan pendengaran yang bukan normal, sebagian dari mereka tidak bisa mendengar bunyi, namun mereka memiliki hubungan tertentu dengan bunyi, memiliki pengalaman yang khusus yang tentunya saya tidak bisa merasakan. Nah, saya banyak belajar dari mereka bagaimana bunyi itu tidak sekedar apa yang ditangkap dari telinga, tapi juga sebagai citraan, imajinasi, sebagai emosi, relasi manusia antara satu dan yang lain. Nah, di tahun yang sama saya juga berkesempatan mengunjungi teman-teman tuli yang ada di Twin Cities, tempat saya tinggal. Saya juga belajar hal yang sama. Kemudian saya juga berkesempatan berpartisipasi di Aural Diversity Conference, konferensi yang mengangkat keragaman aural. Di konferensi tersebut saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang memiliki pendengaran yang beragam, dari mulai yang tuli, yang menggunakan cochlear implant dan alat bantu dengar, yang mengalami Meniere disease, mengalami hyperacusis, mengalami presbycusis. Dan saya banyak belajar dari mereka bagaimana masing-masing dari mereka berbagi satu sama lain tentang hubungan mereka dalam musik, dalam mendengarkan, dan pandangan mereka soal bunyi dan praktik-praktik yang berkaitan dengan bunyi, baik itu dalam industri akustik, industri musik, dalam praktik-praktik kreativitas dan sebagainya. Alasan pertama kenapa keragaman aural itu menjadi penting, itu karena tiap orang memiliki pendengaran yang unik. Pada kenyataannya, telinga normal itu adalah mitos. Kenapa? Karena pendengaran kita akan berubah dari waktu ke waktu, sekejap maupun perlahan, dan juga akan berubah permanen maupun sementara. Dari mulai banyak sekali sebab, entah itu karena pilek, karena menguap, karena batuk, karena terpapar kebisingan secara sementara, sampai kita mengalami temporary threshold shift, pendengaran kita berkurang sementara karena paparan kebisingan, sampai ke hal-hal yang bisa menyebabkan pendengaran yang permanen berubah, seperti konsumsi obat-obatan karena gejala penyakit, karena trauma, misalnya karena trauma perang atau trauma kebisingan yang lain yang sangat mengguncang. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan pendengaran kita tidak pernah stabil di satu titik, di satu fase yang bernama normal. Bahayanya adalah asumsi bahwa telinga sehat ternyata mendasari banyak sekali bidang, dalam mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan bunyi dan musik. Contohnya dalam industri akustik, telinga sehat itu menjadi standar bagi semua praktik-praktik di dalamnya, yaitu adalah telinga sehat yang dimiliki umur 18-25 tahun dan memiliki kedua pasang telinga yang bekerja dengan sempurna. Di lain hal seperti musik elektroakustik misalnya, John Drever menangkap kecenderungan bahwa telinga sempurna yang dimaksud di situ adalah telinga yang mengacu pada sosok laki-laki yang berasal dari kalangan weird, western, educated, intelligent, rich, and democratic. Dalam fenomenologi misalnya, fenomenologi mendengarkan, Don Ihde pernah mencantumkan gagasannya soal fenomena dalam mendengarkan tahun 70-an. Dan kemudian ketika beliau mengalami perubahan dalam pendengaran, akhirnya beliau merevisi sendiri bahwa ternyata setelah pendengarannya berubah, salah satu efek yang dirasakan dalam mendengarkan, yaitu efek stereo, tidak lagi menjadi terasa karena hal itu tidak menjadi nampak lagi. Kita patut menghindari asumsi-asumsi ini dengan menyadari bahwa pendengaran kita semua bermacam-macam. Alasan kedua mengapa keragaman aural itu penting, karena tidak hanya yang telinganya normal yang bisa mengalami peristiwa musik, peristiwa-peristiwa bunyi. Ada berbagai figur-figur yang berbagi soal pengalamannya. Beberapa diantaranya adalah Evelyn Glennie. Beliau adalah pemain perkusi, mengalami perubahan dalam pendengaran sejak umur 12 tahun. Beliau sekarang bermain perkusi dengan tanpa sepatu. Jadi beliau berdiri di panggung, kakinya dan tubuhnya berfungsi sebagai reseptor getaran. Nah, dari situ beliau mengalami interaksi dengan bunyi melalui tubuhnya. Lalu Christine Sun Kim, seorang seniman yang tuli, mengungkapkan bahwa peristiwa musik itu tidak semata-mata melibatkan bunyi. Jadi peristiwa musikal itu adalah peristiwa multi-indrawi, dan bunyi bukanlah satu-satunya yang menjadi syarat dalam peristiwa tersebut. Nah, beliau dalam banyak sekali karyanya, salah satunya adalah The Face Opera kedua, itu menggunakan bahasa isyarat tanpa audio sama sekali. Nah, berbagai pengalaman tersebut diperkuat oleh temuan-temuan akademik. Beberapa diantaranya adalah Dean Shibata menyatakan bahwa korteks auditori dapat distimulasikan oleh sensasi sentuhan. Andrew Fisher menyatakan bahwa konsep bunyi semestinya tidak hanya diasosiasikan oleh telinga tapi juga oleh tubuh, karena bunyi masuk ke dalam kita melalui telinga dan juga melalui tubuh kita. Laura N. Petito mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya tentang prosodi pada bayi dengar dan bayi tuli, ternyata ditemukan bahwa bayi tuli sudah bisa memahami konsep rimba. Waktu itu ditemukan bahwa seorang bayi tuli bisa menirukan babbling atau menggumam tapi dengan cara bahasa isyarat yang ditirukan dari ibunya yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya sejak kecil pun kita juga memahami konsep ritme itu tidak hanya dari bunyi tapi juga dari visual. Nah, berbagai penemuan ini semakin menguatkan klaim neuroscience bahwa terdapat kemampuan neuroplasticity dalam otak. Nah, apa itu? Jadi otak itu memiliki kemampuan yang fleksibel, yang elastis terhadap perubahan-perubahan sensasi yang diterima oleh tubuh kita. Jadi ketika tidak ada rangsangan bunyi yang didapatkan oleh telinga, ternyata korteks auditori dalam otak itu mengalihkan fungsinya sebagai pemroses sensasi-sensasi visual dan sensasi getaran. Alasan ketiga kenapa keragaman aural itu menjadi penting, itu terkait dengan aksesibilitas dan disabilitas. Seringkali, karena asumsi bahwa telinga sehat itu mendasari mayoritas praktik dalam bunyi dan dalam musik, karya atau seni pertunjukan yang digelar itu secara tidak sengaja atau tidak dimaksudkan menjadi kurang aksesibel terhadap beberapa orang yang pendengarannya di luar kategori normal. Nah, saya pikir dengan pengetahuan keragaman aural ini akan menjadi hal yang menarik jika seniman dan pelaku seni pertunjukan dan juga teman-teman lain yang berasal dari bidang-bidang lain, misalnya desain dan teknologi berbasis bunyi, itu juga mempertimbangkan keragaman aural supaya kita bisa memberikan akses terhadap orang dengan kemampuan yang pendengarannya yang beragam. Alasan keempat kenapa keragaman aural ini menjadi penting, itu karena dengan memahami gagasan keragaman aural, kita bisa mencegah ableisme dan audisme. Nah, apakah itu? Nah, ableisme itu adalah sistem yang mengutamakan nilai-nilai tubuh dan pikiran manusia yang sempurna berdasarkan banyak sekali faktor, yaitu seperti kecerdasan, seperti keunggulan, seperti kenormalan, seperti produktivitas. Ableisme ini menurut Talila Lewis juga berakar dari berbagai faktor seperti anti kulit hitam atau anti blackness, eugenika, misogini, kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Nah, tadi ada eugenika, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, eugenika itu pada intinya adalah generasi-generasi yang di luar kategori normal itu sebaiknya dihilangkan. Jadi praktik-praktik eugenika itu meyakini bahwa generasi yang normal itu semestinya bergabung dan bersatu dengan generasi normal supaya juga melahirkan generasi yang normal juga. Ngomong-ngomong tentang eugenika ini, saya jadi teringat Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell ini figur yang terkenal dalam teknologi tapi adalah figur yang dibenci, salah satu yang paling dibenci dalam komunitas tuli. Alexander Graham Bell meyakini bahwa orang-orang tuli itu harus dipaksa bertata krama seperti orang dengar, yaitu mereka bisa mendengarkan layaknya orang dengar dan bisa berbicara seperti layaknya orang bisa berbicara. Nah, Alexander Graham Bell ini juga meyakini soal pelarangan pernikahan antar orang dengan pendengaran yang beragam. Jadi itulah alasannya kenapa Graham Bell begitu dibenci dalam kalangan komunitas tuli, karena beliau mengangkat gagasan eugenika. Ableisme ini adalah sistem opresi yang kita walaupun tidak mengalami disabilitas juga akan bisa mengalami ableisme. Nah, apakah itu audisme? Nah, audisme ini adalah bagian dari ableisme. Audisme ini khusus dalam bunyi. Jadi, ini adalah sistem yang mengutamakan superioritas orang-orang yang mendengarkan dan kemampuan yang terkait dengannya, seperti kemampuan berbicara dan berperilaku seperti orang yang dengar. Nah, orang yang melakukan ableisme ini disebut ableis, orang yang melakukan audisme ini disebut sebagai audis. Nah, sebab audisme itu ada dua, saya pikir. Yang pertama, tentu saja berakar dari ableisme itu sendiri, bahwa normal itu adalah yang paling superior. Alasan kedua, itu juga mungkin disebabkan karena disiplin yang terlalu berfokus dalam salah satu indrawi. Murray Schafer ini adalah seorang komposer dan seorang pendidik yang mengungkapkan bahwa disiplin itu seharusnya diterapkan untuk meningkatkan ketajaman dan meningkatkan apresiasi terhadap salah satu indrawi. Tapi bukan berarti bahwa dengan disiplin itu kita akan mengisolasi pengalaman indrawi, karena pada kenyataannya pengalaman kita itu sungguh multi-indrawi. Kita menikmati peristiwa musik dengan visual, dengan aural, dengan taktil, dan sungguh sayang sekali jika fokus kita pada praktik-praktik disiplin ini mengisolasi pengalaman-pengalaman indrawi yang sungguh pada kenyataannya tidak berlaku demikian. Oke, selanjutnya bagaimana keragaman aural ini diterapkan dalam contoh-contoh? Ada banyak sekali, tapi saya akan mengambil beberapa saja. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan yang paling mudah dan paling murah itu adalah menggunakan caption. Caption ini bisa dilakukan secara live, bisa juga dimasukkan ke dalam video. Bisa berbentuk open caption yang fix ada di dalam video, tidak bisa dihilangkan, maupun bisa berbentuk closed caption yang bisa disembunyikan dan bisa ditampilkan sesuai kebutuhan. Salah satu karya Citra Scholastica menggunakan caption ala karaoke, jadi kita bisa mengikuti alur liriknya. Ngomong-ngomong tentang karaoke, ini saya pikir sudah dari dulu kalau karaoke ini merupakan teknologi yang aksesibel. Nah, strategi berikutnya yang bisa diterapkan adalah strategi menggunakan bahasa isyarat sebagai interpreter atas bunyi. Video Citra Scholastica tadi juga diinterpretasikan ke dalam bahasa isyarat Bisindo yang dilakukan oleh Surya Sahitapi. Ada juga contoh lain. Waktu 2019 saya menonton pertunjukan sound art di Walker Art Center, yang waktu itu mayoritas pertunjukannya itu melibatkan bunyi yang tanpa lirik. Tapi ternyata pertunjukan itu diinterpretasikan melalui bahasa isyarat ASL atau American Sign Language, dan sangat menarik melihat bagaimana secara langsung bunyi-bunyian tersebut diinterpretasikan melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah. Strategi berikutnya yang bisa diterapkan adalah menggunakan papan vibrasi. Jadi bagi seniman-seniman yang bisa membuat papan vibrasi ini bisa diterapkan. Saya lihat waktu Aural Diversity Conference 2019, papan vibrasi ini bisa menjadi medium untuk merasakan musik melalui tubuh kita, entah itu dengan menyentuhnya dengan tangan, bisa lewat kaki, bisa kita tiduran di papan itu, gitu, dan sebagainya. Strategi berikutnya itu adalah kalau mempunyai kemampuan dana dan fasilitas lebih, itu bisa menggunakan streaming via headphone Bluetooth dan via alat bantu dengar. Headphone tersebut bisa digunakan sebagai alternatif pilihan dalam mendengar. Begitu juga dengan alat bantu dengar yang bisa melakukan streaming langsung terhadap pertunjukan yang ada. Itu bisa menjadi pilihan dalam mendengarkan bagi sebagian dari mereka yang menggunakan alat bantu dengar. Contoh berikutnya adalah dengan strategi flap pause atau flapping applause. Jadi seperti ini adalah alternatif dari tepuk tangan, karena bagi sebagian orang suara tepuk tangan yang riuh itu sangat sensitif. Strategi berikutnya itu adalah menggunakan ruang tenang, ruang yang rileks. Ini ruang ekstra yang dibuat, yang disediakan khusus bagi mereka yang mengalami kelelahan dalam mendengarkan pertunjukan musik. Strategi lainnya adalah membuat situasi kondisi pertunjukan itu menjadi lebih rileks, sehingga orang bisa keluar masuk dari ruang pertunjukan utama ke ruang ekstra, yang ruang yang lebih tenang tersebut yang saya jelaskan barusan tadi, sehingga mereka bisa fleksibel berada dalam ruang-ruang tersebut. Strategi berikutnya adalah menggunakan buku program fisik maupun daring. Nah, ini merupakan strategi yang bisa memberikan pilihan lebih lanjut kepada mereka untuk bisa mengapresiasi musik. Buku program ini bisa mengandung banyak sekali elemen, dari mulai bagaimana pertunjukan itu akan digelar, bagaimana karya-karya musik itu akan berlangsung. Jadi ini juga akan melibatkan kerjasama antara pelaku pengelola pertunjukan dan juga seniman yang terlibat dalam pertunjukannya. Contoh lainnya adalah menggunakan elemen-elemen visual seperti tari, bahasa isyarat, dan bunyi-bunyi yang memekakkan telinga. Nah, ini dilakukan oleh salah satunya teater Tully Ratzkelar. Bagi penggemar yang pendengarannya normal, itu mereka dianjurkan membawa earplug supaya bunyi-bunyi yang memekakkan tersebut tidak memekakkan telinga mereka. Nah, bunyi-bunyi yang sangat keras tersebut sangat diapresiasi oleh penggemarnya karena penonton Tully itu sangat menyukai getaran. Contoh berikutnya yang melakukan strategi serupa itu adalah Deaf Rave, satu kelompok komunitas musik di UK yang mengapresiasi musik dan mengundang penggemarnya untuk sama-sama merasakan musik melalui visual, bunyi yang memekakkan telinga, dan juga melalui getaran. Contoh lainnya adalah musik untuk cochlear implant. Jadi ada beberapa seniman yang melakukannya, di antaranya adalah Rubin Fox dalam proyeknya berjudul Interior Design, lalu ada Matthew Johnson dalam karyanya berjudul Collapse, ada juga Waldo Nogueira Vasquez dalam karyanya berjudul Music for Cochlear Implants. Contoh berikutnya adalah menggunakan visual sebagai pemicu pengalaman musikal. Nah, ini ada beberapa contoh. Di antaranya adalah The Treasure dari Ella Mylands yang menggunakan American Sign Language yang melintasi batas-batas puisi dan musik. Dan juga The Types of Waiting in Berlin dari Christine Sun Kim. Karya ini menggunakan notasi juga sebagai pemicu imajinasi bunyi. Strategi berikutnya yang tidak kalah menarik adalah menggunakan teks sebagai karya melintasi batas-batas bahasa, visual, dan bunyi. Ini dilakukan salah satunya oleh Josephine Dickinson dalam karyanya berjudul Alphabetula. Nah, strategi lainnya adalah menghasilkan karya yang bisa mewakili pengalaman pendengaran tertentu. Ini ada beberapa contoh seperti Bedrich Smetana yang membuat karya string quartet yang membagikan pengalaman tinnitusnya. Lalu yang kedua ada karya dari Andrew Hugill yang membagikan pengalamannya bagaimana kedua telinga menangkap satu sumber yang sama tapi ternyata dirasakan seperti nada yang berbeda. Yang ketiga ada juga John Darcy, ini membuat karya instalasi berjudul Do You Hear What I Hear? Ini instalasi yang melakukan simulasi bagaimana pendengaran-pendengaran yang berbeda ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang pendengarannya normal sehingga mereka bisa memahami tersebut. Satu contoh lagi, ini dari bidang mixing dan mastering, ada Angeliki Morgella. Dia membuat plugin untuk mixing dan mastering, Hearing Loss Simulator. Ini bisa digunakan sebagai kontrol bagi mixing dan mastering engineer untuk mengevaluasi hasil mixing dan masteringnya. Nah, saya juga ingin memberikan contoh-contoh bagaimana keragaman aural ini diterapkan dalam karya-karya saya sebagai komposer. Yang pertama ada The Real Laptop Music. Ini adalah karya saya yang melibatkan pengalaman aural, visual, dan taktil dalam satu karya. Jadi karya ini diproyeksikan dalam layar, lalu juga diproyeksikan pada pengeras suara multikanal, yang itu akan memancarkan bunyi dan memancarkan sensasi sentuhan yang bisa dirasakan oleh penonton. Dan saya juga di situ menyajikan balon agar penonton juga bisa merasakan bunyi dari pengeras suara yang bisa dirasakan dari medium balon tersebut. Karya kedua adalah berjudul Tangguh. Karya ini saya buat dimaksudkan untuk bisa dinikmati tidak hanya bagi pendengar yang menggunakan cochlear implant dan alat bantu dengar, tapi juga bagi pendengar tuli dan pendengar yang normal. Karya ini melibatkan visual, aural. Strategi yang digunakan dalam visual di sini adalah tari yang memiliki berbagai relasi terhadap bunyi piano yang saya gunakan, dan juga caption. Caption di sini adalah menginterpretasi bunyi-bunyi piano sehingga mereka tidak bisa mengakses bunyi, bisa mengakses pengalaman aural mengalami caption tersebut. Nah, karya ketiga ini berjudul Sounds Caption. Ini adalah karya saya yang tidak melibatkan audio sama sekali. Karya ini merupakan karya video yang dilengkapi dengan open caption. Open caption ini menyajikan pengalaman aural yang menginterpretasi bunyi-bunyi yang seakan-akan hadir dalam video tersebut. Nah, kenapa saya buat karya sound caption ini? Nah, selain terinspirasi dari bagaimana teman-teman yang pendengarannya beragam itu mengalami peristiwa musikal secara multi-indrawi, saya juga terinspirasi dari berbagai temuan. Di antaranya adalah dari Stewart yang mengungkapkan bahwa ketika kita membaca dalam hati, telinga tidak mendengar apa-apa. Namun ketika kita membaca dalam hati, kita mendengarkan. Yang kedua adalah dari Ong yang mengungkapkan bahwa membaca teks berarti mengubah teks tersebut menjadi bunyi secara lantang maupun dalam imajinasi. Yang ketiga adalah dari Bayliss yang mengungkapkan bahwa citra bunyi untuk bunyi musik tidak terbatas pada modalitas tunggal berupa bunyi, dan keterlibatan citra gerak mengisyaratkan bahwa musik dihasilkan dari aksi fisik. Yang terakhir juga saya terinspirasi dari Finney yang mengungkapkan bahwa pada subjek tuli, buta, dan normal, pemrosesan visual terhadap objek yang bergerak memicu aktivitas korteks auditori di hemisfer otak kanan. Nah, setelah menyimak apa yang sudah saya bagikan tersebut, timbul pertanyaan, apakah gagasan keragaman aural ini adalah sebuah keharusan untuk bisa diterapkan oleh semua orang? Saya pikir itu akan saya kembalikan masing-masing ke masyarakat. Bagi saya, gagasan keragaman aural ini justru memunculkan banyak sekali keuntungan, yaitu memunculkan inspirasi bagi berkarya, dan juga membuat karya-karya dan peristiwa musikal menjadi lebih aksesibel terhadap orang yang pendengarannya beragam. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa gagasan keragaman aural, menurut saya, ini tidak meniadakan begitu saja gagasan tentang bunyi dan musik yang sudah ada. Namun gagasan keragaman aural ini justru akan memperkaya cara pandang kita terhadap pengalaman bunyi dan pengalaman musikal. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendukung keragaman aural? Dan ini ada beberapa strategi. Bagi seniman, yang bisa dilakukan adalah pertama, merangkul gagasan keragaman aural dalam karya. Ini bisa dilakukan dalam berbagai cara, yaitu bisa dengan membagikan pengalaman keragaman pendengaran tertentu dalam sebuah karya. Bisa juga dengan mengeksplorasi aksesibilitas sehingga karya tersebut dapat diakses oleh orang dengan pendengaran yang beragam. Dan kesemuanya itu juga akan ditentukan oleh faktor bagaimana seniman memilih kepada siapa karya itu akan dipresentasikan. Bagi pelaku atau pengelola pertunjukan, langkah yang bisa dilakukan adalah mengeksplorasi aksesibilitas dalam pertunjukan. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai strategi seperti dari contoh yang sudah saya bilang sebelumnya. Jadi bisa menggunakan caption secara live, bisa menggunakan bahasa isyarat, bisa menyediakan ruang tenang dan tata pertunjukan yang lebih rileks bagi orang supaya bisa keluar masuk dengan enak. Juga bisa menggunakan streaming melalui headphone Bluetooth bagi pilihan akses. Bisa menggunakan atau menyediakan buku program berupa fisik maupun daring. Dan bisa juga berupa tiket gratis yang disediakan khusus untuk asisten pribadi bagi mereka yang disabilitas. Karena itu akan mempermudah akses bagi mereka. Mereka yang disabilitas cukup membeli tiket bagi diri mereka sendiri. Sedangkan tiket bagi asisten pribadi yang datang bersama akan disubsidi dari penyelenggara pertunjukan. Nah, yang bisa dilakukan oleh jurnalis, kritikus, blogger, vlogger, podcaster, dan sebagainya, itu adalah dengan mempopulerkan gagasan yang mendukung keragaman aural. Juga dengan mengangkat pengalaman profil orang yang pendengarannya beragam. Selain itu juga memperhatikan bahasa dan sudut pandang yang dipakai supaya menghindari ableisme dan audisme. Dan juga membuat karya tersebut menjadi lebih aksesibel. Contohnya kalau misalkan podcast yang dibuat bisa disajikan dengan transkrip tulisan. Lalu tulisan yang ada itu bisa disajikan juga melalui audio. Yang bisa dilakukan oleh pendidik seperti guru, dosen, filsuf, dan sebagainya, itu adalah dengan memasukkan kurikulum disabilitas dan aksesibilitas ke dalam sekolah menengah maupun kuliah, entah itu jurusan sains, sosial humaniora, dan seni. Selain itu juga memberikan pilihan akses dalam kelas, sehingga teman-teman dengan pendengar yang beragam bisa mengakses materi kelas dengan baik. Selain itu juga pendidik bisa mengangkat karya, gagasan, dan filosofi yang mengangkat keragaman aural. Yang bisa dilakukan oleh sponsor, donatur, dan penyandang dana adalah dengan memberikan dana, entah itu berupa fellowship, beasiswa, dan hibah, dan sebagainya untuk mendukung keragaman aural dalam berkarya, itu bagi seniman, maupun mempopulerkan gagasan keragaman aural bagi penulis, bagi pengajar, bagi vlogger, blogger, dan sebagainya. Dan juga dengan memberikan dana kepada pengelola pertunjukan supaya pertunjukan itu bisa menyediakan akses seperti caption, bahasa isyarat, dan sebagainya. Nah, terakhir, yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali adalah dengan mengakui keberadaan keragaman aural itu sendiri, mengakui bahwa pendengaran kita semuanya unik dan bermacam-macam. Yang berikutnya adalah pelajari disabilitas dan aksesibilitas terkait dengan bidang yang ditekuni. Yang berikutnya adalah jadilah kawan atau kolaborator bagi teman-teman disabilitas, supaya bisa menambah cara pandang dan menambah kreativitas, karya, dan kolaborasi yang juga bermakna. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan ragu-ragu untuk membagikan pengalaman mendengarkan yang beragam, sekalipun itu keluar dari kategori normal. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari keragaman aural lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan berikut ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya berharap gagasan keragaman aural ini akan menginspirasi kita semua. Terima kasih. itu tadi rekaman video dari Mas Jay Afrisando mengenai keberagaman aural yang memang sangat beragam, dan saya pikir nanti saya akan silakan Mas Jay untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin sekalian beritahukan untuk teman-teman nanti yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan untuk berbicara perlahan-lahan untuk kemudahan juru bahasa isyarat memberi aksesibilitas bagi teman-teman pendengaran tuli yang bergabung. Lalu nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan terlebih dahulu melalui kolom chat Google Meet di diskusi ini. Juga bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui kanal YouTube October Meeting bisa menyampaikannya melalui kolom live chat. Tuh, kurang lebih. Mungkin Mas Jay Afrisando, monggo bisa langsung menyampaikan untuk mungkin sedikit memaparkan mengenai apa yang tadi kita saksikan bersama di sesi kuliah tersebut. Monggo Mas Jay. Terima kasih Mas Rangga. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi saya melalui video tersebut. Saya langsung buka saja kesempatan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, komentar. Mari teman-teman, apakah ada yang punya pertanyaan atau komentar mengenai sesi nonton tadi, rekaman video kuliah disampaikan oleh Mas Jay? Saya pikir banyak sekali hal yang sifatnya sangat-sangat beragam dan mungkin bisa dibilang juga cukup baru untuk kita ketahui bersama, karena apa? Ini mungkin merupakan bahasan yang cukup jarang dibahas juga, dan ini juga mungkin nyambung dengan apa yang udah kita sedang bahas saat ini mengenai the future of listening. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Rani Jamba. Mbak Rani juga ada di sini. Ya, terima kasih Mas Jay. Materinya sangat menarik dan menginspirasi. Saya punya pertanyaan, apakah untuk menuju penerimaan keberagaman mendengar ada pelatihan khusus terlebih untuk pendidik? Terima kasih Rani Jambak untuk pertanyaannya. Saya pikir tergantung pada pengetahuan yang pendidik punya. Kalau belum tahu sama sekali soal keragaman aural, saya pikir akan lebih enak kalau memulainya dengan mempelajari disabilitas dan aksesibilitas. Untuk memahami keragaman aural, menurut saya tantangannya cukup besar karena kita hidup di lingkungan yang normal, yang norma-norma itu lebih nampak. Nah, untuk memahami keragaman aural maka pendidik dan sebagainya itu memulai dengan mempelajari soal disabilitas dan aksesibilitas, mempelajari keragaman tubuh kita, bahwa tubuh kita semuanya unik, tidak ada yang sama, dan bahkan pengalaman satu teman tuli dengan teman tuli yang lain pun akan berbeda-beda semuanya. Saya pikir mulai dari situ dulu. Kemudian nanti pelan-pelan akan ketemu jalannya, bahwa ketika mengenal keragaman aural maka pendidik bisa mengetahui soal aksesibilitas itu. Setelah disabilitas tadi, mengetahui aksesibilitas yang nantinya bisa dipahami juga soal akses. Jadi tubuh kita membutuhkan akses untuk memahami dunianya. Jadi keragaman-keragaman tubuh tersebut itu akan membutuhkan akses yang tentunya beragam pula. Nah, saya pikir mulai dari situ akan lebih enak jalannya. Soalnya juga saya mau tambahkan lagi bahwa memahami keragaman aural itu seperti, kalau dalam proses saya ya, itu adalah saya menyimpan semua yang sudah saya pelajari dulu sementara, lalu kemudian saya mulai pelajari ulang soal semuanya itu, soal disabilitas, soal aksesibilitas, dan soal keragaman aural. Karena apa yang sudah saya pelajari itu semua, saya pikir itu akan memengaruhi cara pikir saya, cara pandang saya, dan saya takut menjadi bias soal itu. Dan saya sampai sekarang pun masih belajar untuk menghilangkan bias-bias tentang dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Butuh usaha besar untuk menuju ke situ, tapi juga tidak sulit. Terima kasih, Mas Jay. Mungkin Mbak Rani bisa langsung menyampaikan, karena ini kebetulan ada menarik nih. Mbak Rani mau sharing mengenai cerita pengalaman pribadinya. Monggo, Mbak Rani. Atau dibacakan aja? Dibacakan juga bisa. Oke. Okay. Jadi sekedar sharing, kata Mbak Rani. Saya punya pengalaman dari keluarga. Sepupu saya mengidap AUD dan baru saja memasuki perkuliahan di jurusan musik. Tidak hanya dalam pengalaman mendengar, bahkan masih banyak pendidik yang belum bisa menerima disabilitas di dalam perkuliahan. Nah ini, ya Mbak Rani nggak apa-apa. Nah, berarti mungkin dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rani ini, apakah jadi salah satu contoh bahwa memang pemahaman atau pengertian mengenai disabilitas dalam kasus pendidikan misalkan, atau perkuliahan di kasus musik misalnya, Mas, gitu, itu udah cukup terlihat jarang gitu dibahas. Itu seperti lingkaran setan. Jadi ketika dan itu terjadi secara sistemik. Jadi ketika ada norma-norma normal yang diangkat, kemudian itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan bagi sebuah kelompok yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan tersebut. Nah, ketika itu terjadi, maka sistem normal itu yang akan diangkat. Jadi akses jadi tidak tersedia bagi mereka yang memiliki tubuh yang beragam. Nah, dari situ akhirnya berpengaruh juga ke bagaimana orang-orang melihat teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki tubuh yang beragam. Akhirnya lanjut lagi efeknya ke akhirnya bahwa teman-teman yang tubuhnya beragam itu seakan-akan jadi terpinggirkan gitu, karena efek-efek domino yang berawal dari gagasan kenormalan yang terlalu diangkat gitu. Makanya selain bahwa akses itu mesti disediakan, saya pikir juga secara sistem pendidikan juga harus ditekankan bahwa semua orang memiliki cara pandang yang beda, semua orang memiliki tubuh yang unik, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam lingkungan tersebut. Nah, dari situ saya pikir ableisme, pandangan yang saya sebut di video tadi, itu bisa pelan-pelan dihapuskan. Oke, Mas, baik. Dan ini soal pendengaran autistis ini juga salah satu pendengaran yang juga jarang dibahas. saya pun sampai sekarang masih belajar. Ada satu bahasan yang satu artikel yang membahas soal pendengaran autistis, itu dari William J. Davis. Beliau mengangkat soal pendengaran autistis, pendengaran yang berdasarkan tubuh yang autis. Itu sangat menarik untuk disimak. Saya sertakan artikel itu dalam tautan yang saya bagikan di video tersebut. Oke, Mas. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau komentar? Yang berani sama-sama. Mungkin tadi ada yang nyalakan mikrofonnya dari Mbak Lydia Alfani tadi ya? Oke. Oh. Ini dari Mas Dixmoxin saya. Mungkin mau bertemu. Monggo. Ya, halo. Halo Mas Rangga. Oh iya, ya, halo, halo, halo. Saya Sofian Mas dari Gorontalo. Sofian Kolinus. Mau tanya Mas, mungkin saya masih rada bingung, cuman saya mau tanya Mas, apakah musik instrumental itu bisa menerapkan keragaman pendengaran ini, Mas, aural diversity ini, yang notabene tidak ada liriknya, tidak ada teksnya. Dan mungkin kedua, apakah memang musik instrumental bisa berkontribusi untuk aural diversity, Mas? Ya, mungkin gitu, Mas. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Sofian. Monggo Mas, bisa langsung dijawab. Jawaban singkatnya, bisa. Bisa sekali. Jawaban agak panjangnya, itu bahwa memahami keragaman aural itu akan berujung pada pemahaman bahwa ketika kita membuat sesuatu, itu desain yang dibuat adalah desain berbasis pendengaran. Jadi kita memahami pendengaran tersebut, bagaimana pendengaran tertentu itu dialami. Nah, setelah dipelajari, maka kita mempelajari bagaimana musik instrumental itu, katakanlah musik instrumental itu bisa dibuat supaya itu menjadi aksesibel untuk pendengaran yang dimaksud. Jadi cara pandangnya adalah bukan kita mulai dari instrumennya, tapi kita mulai dari cara pendengarannya dulu. Nah, setelah tahu cara pendengarannya bagaimana, kita pelajari bagaimana orang tertentu secara spesifik dalam mendengar, misalnya. Kemudian dicari parameter akses yang bisa digali di situ, bisa dieksplorasi. Nah, itu yang dibuat sebagai ide-ide penciptaannya. Intinya begitu. Apakah sudah menjawab? Oke. Iya, oke. Terima kasih, Mas. Sudah. Oke, tadi terima kasih Mas Sofian. Sekarang ke Mas Willy Halim. Ya, mau bertanya, monggo. Oh. Halo, perkenalkan nama saya Willy. Saya asli Pontianak. ketika ada koreografi mengenai tari, otomatis Tully hanya melihat visual dari lampu pencahayaan Mas Jai. Seperti itu. Lalu selanjutnya ketika ada drum, alat musik drum dimainkan, teman Tully otomatis tidak mendengar, namun merasakan getaran dari alat musik tersebut, seperti itu. Saya hanya menjelaskan hanya berbagi pengalaman saja seperti itu, Mas. Jadi ketika menari, mungkin hanya bisa melihat visual dari pencahayaan di panggung, lalu selanjutnya ketika alat musik tersebut dibunyikan, otomatis teman Tully tidak akan bisa mendengar, namun bisa merasakan dari getaran alat musik tersebut, seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas Willy, untuk berbagi pengalamannya. Sama-sama, Mas. Ya, terima kasih, Mas Willy. Saya juga ingin menambahkan sedikit untuk pertanyaan Sofian tadi, dan juga bisa menambahkan. Jadi soal musik instrumental tadi itu, contohnya adalah seperti yang ada di video yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya musik untuk pengguna cochlear implant. Jadi pengguna cochlear implant itu misalkan hanya mendengar dengan spektrum frekuensi tertentu, lalu kemudian spektrum itu yang kemudian dieksplorasi, disesuaikan dengan instrumen apakah yang bisa digunakan, misalkan seperti mungkin piano, lalu ritmenya dibuat dengan lebih misalkan lebih jelas misalnya, terus penggunaan instrumen solo itu juga mempengaruhi, karena dengan instrumen solo itu berarti penyampaian bunyinya bisa menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan orkestra yang banyak sekali kemudian serentak. Musik-musik orkestra itu salah satu, atau musik-musik yang instrumennya banyak itu adalah musik yang sulit diakses oleh pengguna cochlear implant karena banyak sekali instrumennya gitu dibandingkan dengan musik solo misalnya gitu, atau misalkan dengan musik yang hanya disampaikan dengan bahasa isyarat misalnya, seperti yang saya sebut di video The Face Opera kedua, itu musiknya itu akan menyampaikan visual yang bisa memicu imajinasi bunyi gitu, dan juga bisa, kalau musik instrumental tersebut itu juga bisa diinterpretasikan juga bunyi-bunyinya ke dalam bahasa isyarat gitu. Sehingga instrumen tersebut dan bahasa isyarat itu akan menambah keragaman musiknya itu sendiri, dan menambah elemen-elemen yang bisa dieksplorasi, elemen visual dari bahasa isyarat, elemen bunyi dari instrumen tersebut. Gitu. Contoh dari saya misalkan dengan musik saya berjudul Tangguh, itu musiknya ada piano di situ, instrumental piano kan. Nah, saya ada kasih caption yang menerangkan bunyi piano tersebut gitu. Jadi caption secara visual dan musik dari piano, instrumen piano tersebut itu bisa digunakan dua-duanya sebagai akses bagi pengguna cochlear implant dan alat bantu dengar, dan juga buat teman-teman tuli. Itu salah satu strategi. Terima kasih Mas Jay. Ya, saya pikir cukup menarik ya, di mana ternyata ada upaya, banyak sekali upaya aksesibilitas bagi banyak kalangan. Saya pikir nggak cuma sekedar satu saja gitu loh, entah itu menggunakan aspek visual, aural atau taktil seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jay tadi. Mungkin sebelum lebih lanjut, ini ada pertanyaan Mas Jay dari kolom live chat di YouTube. Indonesia Sekolah Musik tidak ada khusus tuli pakai bahasa isyarat? Itu kurang lebih pertanyaannya. Dari Mbak Lydia Alfani, saya ulangi lagi ya. Jadi dari Mbak Lydia Alfani, Indonesia Sekolah Musik tidak ada khusus tuli pakai bahasa isyarat. Oh ya, halo Mbak Lydia, itu Mbak Lydia. Mungkin Mbak Lydia mau menyampaikan pertanyaan sendiri atau cukup saya bacakan? Halo Mas, perkenalkan nama saya Lydia. Isyarat saya seperti ini. Saya ingin bertanya mengenai sekolah khusus untuk tuli yang berhubungan dengan musik itu sebetulnya tidak ada ya. Dan pastikan menggunakan bahasa isyarat atau visual yang lebih kuat kan Mas dalam mengajarkan anak-anak dalam hal permusikan tersebut, intinya gitu ya Mas. Artinya apakah mereka harus menggunakan alat bantu dengar untuk melihat visualnya, dan bagaimana ya Mas caranya anak-anak tuli tersebut bisa terjun langsung ke sekolah musik, seperti itu Mas maksudnya. Ya, monggo Mas Jay. Saya pikir permasalahannya ketika masuk ke sekolah musik yang ada kebanyakan gagasan yang diangkat adalah musik itu soal bunyi. Nah, keragaman aural ini termasuk gagasan yang belum lama ada. Dan salah satu gagasan berupa bahwa musik itu bisa hanya melibatkan visual, itu pun juga belum lama. Dan juga belum bisa saya pikir juga belum banyak populer dalam pendidikan musik. Ini akan menjadi tantangan, tentu saja, bahwa musik itu hanya visual itu semacam konsep yang berbenturan padahal tidak. Jadi kalau menurut saya Lydia bisa mungkin mencoba melakukan kreativitas menggunakan bahasa isyarat, misalkan membagikan pengalaman aural Mbak Lydia tentang bagaimana berhubungan dengan bunyi atau memiliki konsep tentang bunyi. Nah, itu bisa dibagikan dalam karya Lydia dalam bentuk bahasa isyarat dan dalam bentuk visual-visual yang lain tanpa bunyi. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Lydia? Saya memiliki pengalaman dalam menari, Mas. Dulu sebetulnya tidak paham mengenai suara-suara yang dibunyikan, tapi saya ya hanya bergerak saja yang disesuaikan sama pelatih tersebut. Dan saya hanya mengandalkan visualnya, hanya melihat lampu cahaya itu saja, seperti itu. Lalu warna lampu kan agak bervariasi tuh Mas, ketika setiap gerakan berubah-berubah kan akan warnanya pun akan berbeda seperti itu. Saya hanya mengandalkan dari segi pencahayaan saja seperti itu. Jadi balik lagi kaitan bunyi, saya tidak mendengar seperti itu, Mas. Saya jadi ingat pengalaman seorang tuli, namanya Elke Bartima, B-A-R-T-L-M-A. Dia memahami bahwa melalui pengalamannya menari dan juga memegang beberapa instrumen secara langsung, dia memahami bahwa musik itu adalah visual dan getaran. Dia tidak mendengar, dia tidak bisa begitu mendengar bunyi-bunyi seperti orang normal. Tapi dia meyakini bahwa gerak, ritme, itu adalah musik. Dan ritme tersebut disampaikan tidak hanya melalui ritme itu bisa disampaikan tidak hanya melalui bunyi, tapi juga visual. Mungkin Mas Jay bisa dituliskan nama seniman tersebut. Oke, jadi Elke Bartima ini seorang koreografer ya Mas ya, kurang lebih? Dia bukan koreografer. Dia adalah seorang tuli yang membagikan pengalamannya. Oke, menarik. Yep. Ini, ya, monggo Mas, monggo. Dan saya juga ingin menambahkan juga bahwa supaya kita bisa bikin musik yang mewakili keragaman aural, butuh dua sisi. Jadi komposer itu belajar dengan teman-teman tuli tentang pengalaman mereka, sehingga bisa paham bagaimana teman-teman yang pendengarannya beragam itu berinteraksi dan memahami konsep soal bunyi dan konsep pengalaman auralnya. Yang kedua, teman-teman yang memiliki pendengarannya beragam itu membagikan juga pengalamannya, pengalaman aural, supaya bisa juga dibagikan sebagai pengetahuan bagi teman-teman musik, bahwa musik itu adalah pengalaman multi-indrawi yang tidak hanya melibatkan bunyi, tapi juga visual dan getaran. Dan bunyi bukanlah satu-satunya syarat untuk bisa menjadi musik. Saya di Aural Diversity Conference, saya belajar sebagai komposer, saya belajar dari teman-teman yang pendengarannya beragam, yang tuli, yang autis, pengguna cochlear implant, pengguna alat bantu dengar, yang amusia, yang tidak bisa mengenal nada, yang kedua telinganya tidak bisa mengenal nada dengan jelas. Itu dari semua perbedaan itu saya sebagai komposer belajar dari mereka. Jadi saya posisinya belajar. Saya sebagai komposer mesti menanggalkan konsep bahwa musik itu melulu soal bunyi. Dari mereka dan dari teman-teman tuli yang lain yang membagikan pengalamannya, entah itu melalui buku, melalui internet, artikel internet, mereka membagikan bahwa dengan masing-masing kemampuannya, musik itu ada di dalam mereka. Bahkan ketika itu hanya sebuah visual dari bahasa isyarat, dari tari, dari caption, dan dari elemen visual apapun. Saya paham konsep keragaman aural ini adalah konsep yang tidak bisa dipahami begitu saja. Karena gagasan normal itu salah satunya juga mencakup musik. Di musik, kita taunya musik itu adalah soal bunyi. Padahal menurut pengalaman orang yang pendengarannya beragam, musik itu bisa saja berupa visual. Dan itu sangat membuat saya takjub dan membuat saya belajar ulang tentang apa yang sudah saya pahami sebelumnya soal musik. Terima kasih Mas Jay. Ya, saya jadi kepikiran kalau akhirnya jadi sangat-sangat terasa bahwa seluruh aspek panca indera dan elemen-elemen yang berkaitan itu menjadi penting untuk disadari dan diolah melihat relasinya dengan keberagaman aural yang dirimu sampaikan tadi. Bagaimana kita melihat akhirnya, kalau dari saya pribadi, itu seolah-olah kayak seluruh materi apapun itu, entah itu aural, visual, taktil, kombinasi keseluruhannya, selama dia tertakar dalam satu bingkai waktu, itu menjadi kita bisa sebut sebagai hal yang musikal atau musik itu sendiri gitu. Entah bagaimana itu mengolahnya. Saya jadi malah melihat bahwa ini juga jadi salah satu alternatif kesempatan bagi banyak kalangan menurut saya, entah itu di Indonesia, bagi kita semua yang sekarang lagi ada di sini, dan di seluruh dunia saya pikir. Saya jadi teringat mengenai musik, apalagi kasus permainan musik gitu. Kalau nggak salah itu ada seorang perkusionis, mungkin Mas Jay sudah tahu mengenai Evelyn Glennie. Mungkin apakah kasus Evelyn Glennie itu juga bisa dilihat sebagai salah satu dari contoh bagaimana meskipun dia masih ada pada pemanfaatan bunyi ya, artinya dia tetap masih menggunakan bunyi dalam praktiknya. Apakah itu juga bisa salah satu kita tarik ulur ke arah keberagaman aural ini, Mas? Gitu. Evelyn Glennie itu adalah salah satu seniman yang saya sebutkan dalam video. Beliau sendiri tidak menyebut, tidak suka menyebut ketika orang lain menyebut beliau sebagai tuli, walaupun tubuhnya tuli. Nah, Evelyn itu justru dari pengalamannya tuli sejak 12 tahun. Dia pernah belajar piano, mendengarkan piano dengan cara memegangnya. Dia ingin membagikan kepada halayak bahwa tubuh itu menerima reseptor getaran. Beliau dalam websitenya menyatakan bahwa dia mengajarkan yang lain bagaimana mendengar. She teaches how to listen. Itu adalah semboyannya dia. Dia ingin menyampaikan bahwa mendengar itu juga bisa memakai tubuh, tidak hanya menggunakan telinga. Nah, pengalaman Evelyn Glennie itu adalah pengalaman pribadi yang unik, tidak orang lain temukan. Makanya saya juga menampilkan pengalaman orang lain seperti Christine Sun Kim. Saya tulis di chat namanya. Christine Sun Kim itu adalah seniman tuli. Dia adalah seorang yang tuli. Dan dia menyampaikan pengalamannya bahwa bunyi itu merupakan memori. Bunyi itu bisa menjadi penanda. Dan bunyi itu tidak semata-mata bunyi yang didengar oleh telinga. Christine Sun Kim meyakini bahwa hanya dengan visual kita bisa membagikan pengalaman musik. Dan pengalaman ini tidak bisa ditiadakan begitu saja, karena dengan gagasan normal ini akan menjadi sangat sulit diterima. Tapi kalau kita melihat dengan cara pandang keragaman, maka pengalaman masing-masing orang, termasuk Evelyn Glennie, termasuk Christine Sun Kim, termasuk Mbak Lydia, termasuk Mas Willy, dan pengalaman teman-teman mendengarkan yang lainnya, itu akhirnya menjadi kelihatan bahwa peristiwa musik itu melibatkan yang utamanya adalah pendengarnya, yang penangkap sensasi bunyi, sensasi visual, sensasi getaran. Tidak hanya si pembuat musiknya. Akhirnya, posisi dalam peristiwa musik bagi keduanya itu menjadi setara. Oke, Mas. Baik, Mas Afrisando. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, adakah dari teman-teman yang masih ingin membagikan pengalamannya atau pertanyaan atau mungkin komentar juga mengenai tema kali ini, topik kali ini, future listening? Aural diversity atau keberagaman aural. Kalau dari yang live chat, gimana? Ada? Oke. Okay. Ya, saya pikir tidak ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kalau gitu mungkin bisa kita rangkum dulu. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, mungkin saya pikir cukup menarik ya Mas ya, di mana ini saat tadi sekali lagi berangkat dari apa yang udah disampaikan tadi, bahwa ini hal yang memang cukup jarang dibahas, mungkin juga dikritisi, lalu juga apa? Dengan adanya istilah mengenai keberagaman aural ini, saya pikir itu sangat-sangat cukup membantu untuk cara kita memahami bahwa persepsi tiap orang itu benar-benar berbeda, dan bagaimana cara mereka menerima sensasi atau apapun itu yang sekiranya orang lain berikan, itu benar-benar cukup beragam gitu. Dari Mas Jay sendiri, apakah ada mungkin apa istilahnya kata-kata penutup untuk kita mengakhiri diskusi ini? Saya pikir untuk mendukung keragaman aural itu semua kalangan akan lebih baik jika bisa terlibat. Dari mulai komposer, dari mulai pendengar-pendengar yang beragam, lalu juga pendidik, penulis, pembuat kebijakan, dan otoritas-otoritas lain, supaya sistem ableisme itu dan audisme itu bisa kita hapus, dan kita bisa jadi paham tentang bagaimana konsep bunyi dan konsep musik itu tidak tunggal. Akan tergantung masing-masing orang yang merasakannya, yang mengalaminya. Maka keragaman aural ini, di samping menjadi tantangan, justru akan bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Ini akan menjadi menarik karena mendukung keragaman aural itu menuntut kita untuk menjadi kreatif. Kita belum menemukan jawaban-jawaban yang konkret saat ini. Sekarang hanya ada pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan secara terpisah, tapi ketika pengalaman semua orang yang beragam pendengarannya terkumpul, akan menjadi jelas sebuah gambar tentang peristiwa musik dan peristiwa bunyi yang beragam. Sehingga ini bisa diajarkan di sekolah, sehingga ini bisa dibagikan oleh teman-teman yang beragam juga pendengarannya. Sistem akan menjadi tidak ableisme, sistem akan mendukung semua orang yang beragam. Termasuk juga salah satunya musik. Dan semua yang berkaitan dengan bunyi, seperti desain berbasis teknologi, desain berbasis pengalaman auditori. Ya, terima kasih Mas Jay. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah datang sudah bergabung di sesi diskusi dan juga sesi kuliah ini, The Future of Listening, keberagaman aural atau aural diversity. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya selaku moderator kali ini dan juga program direktur dari October Meeting Contemporary Music and Musicians ingin mengucapkan bahwa kita akan masih mengadakan sesi live stream secara harian, dan teman-teman masih bisa menyaksikan kuliah ini nanti dan percakapan kita, karena ini juga kebetulan direkam nanti di sesi streaming tersebut gitu. Sekali lagi terima kasih dari saya Rangga Purnama Aji. Apabila ada salah kata dan khilaf, saya juga mohon maaf untuk seluruhnya. Terima kasih bagi teman-teman sekalian. Untuk sesi diskusi kali ini kita akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi.